Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Ade Holiso, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah Sejarah Teori Ekonomi. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah perbedaan sistem ekonomi demokrasi dengan kerakyatan. Kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan negara tersebut. Ada banyak sistem ekonomi yang bisa diterapkan oleh suatu negara. Setiap negara bisa memilih sistem ekonominya sendiri dengan disesuaikan pada kondisi negara dan tujuan nasionalnya. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan suatu negara dalam menentukan sistem ekonomi yang dijalankan meliputi 1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Kemudian yang kedua, keluasan masyarakat dalam berkompetisi satu sama lain, serta dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah kadar peranan pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian secara umum. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah sistem ekonomi demokrasi. Arti dari sistem ekonomi demokrasi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ini melibatkan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Sedangkan peran pemerintah di sini adalah sebagai perencana, pembimbing, dan pengarah kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi demokrasi memiliki ciri positif dan negatif. Adapun ciri-ciri positifnya adalah, pada sistem ekonomi demokrasi memiliki ciri yang pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kemudian yang keempat, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang kelima adalah hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian yang keenam, potensi, inisiatif, dan karya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi, yang pertama, sistem pasar persaingan bebas atau liberal, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
Kemudian yang kedua, sistem etatisme atau sosialis, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan memastikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian materi selanjutnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi Indonesia yang digunakan hingga saat ini. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Untuk sistem ini yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi adalah masyarakat atau rakyat. Tugas pemerintah adalah menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi di sebuah negara adalah salah satu hal yang vital. Bahkan ada yang menyebut bahwa kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut dan diterapkan oleh negara tersebut. Saat ini terdapat banyak sistem ekonomi yang bisa diterapkan oleh suatu negara, dan setiap negara bebas memilih sistem ekonominya sendiri sesuai dengan kondisi negara dan tujuan nasionalnya. Di Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi yang sangat khas, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi kerakyatan lebih lanjut. Menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Definisi ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan dan penghidupannya. Sedangkan jika kita merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimaknai sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Nah, dari kedua definisi ini tentunya terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Namun secara singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Sedangkan ekonomi rakyat sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat yang kebanyakan mengelola sumber daya ekonomi secara swadaya. Menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Ekonomi rakyat biasanya identik dengan keberadaan usaha kecil dan menengah, atau kita menyebutnya dengan UKM. Baik, teman-teman mahasiswa, materi selanjutnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sejarah kemunculan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dipelopori oleh Bung Hatta di tahun 1933 sebagai salah seorang pendiri Republik Indonesia. Beliau menulis tulisan dengan judul Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya yang selanjutnya menjadi dasar dari konsep perekonomian Republik Indonesia. Konsep ekonomi inilah yang menjadi tandingan dalam menyingkirkan sistem ekonomi kolonial pada masa Belanda. Bung Hatta kita kenal memiliki konsep koperasi dengan asas kekeluargaan yang melandasinya. Koperasi dengan kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri dari sistem yang berlandaskan kerakyatan.
Dan salah satu pemikiran dari Bung Hatta adalah membangun ekonomi nasional berdasarkan ideologi dan budaya bangsa, yang mana Pancasila sebagai dasar ideologi dan gotong royong adalah sebagai budayanya. Namun, dalam pelaksanaan sistem ini sudah diberlakukan di Indonesia sejak terjadinya reformasi di Indonesia, yakni pada tahun 1998. Pemerintah dengan tekad kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tadi sudah kita bahas mengenai nomor 4 garis miring MPR tahun 1999 tentang GBHN atau garis-garis besar haluan negara, menyatakan bahwa sistem perekonomian di Indonesia yaitu adalah sistem ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Adapun komponen yang mendukung sistem ini atau sistem ekonomi kerakyatan memiliki 3 komponen utama. Secara rinci, komponen yang mendukungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang isinya adalah setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, setiap anggota masyarakat termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan juga dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang ketiga, setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki 3 prinsip dasar sebagai fondasi agar sistem tersebut dapat berjalan dan bertahan dengan baik. 3 prinsip tersebut dapat kita lihat seperti di bawah ini. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar dan berlandaskan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian, adapun ciri-ciri ekonomi kerakyatan, pada dasarnya sistem ekonomi ini menuntut masyarakat untuk turut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi negara. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk mampu dan selalu menciptakan iklim yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam dunia usaha. Dan seperti halnya sistem ekonomi pada umumnya, sistem kerakyatan ini memiliki ciri tersendiri, antara lain, yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan menerapkan sebuah persaingan yang sehat. Kemudian memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup, serta mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Kemudian adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Peran negara dalam mendukung sistem kerakyatan ini dalam menjalankan ekonomi kerakyatannya memiliki peran yang sangat besar. Meskipun masyarakat adalah target utama dalam kegiatan ekonomi, namun prinsip dalam sistem ini dapat berjalan baik hanya bila ada peran dari pemerintah.
Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem ini sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 27 ayat 2 pasal 34 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan adanya 5 peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Nah, secara umum, peran negara dalam penerapan sistem ini di Indonesia meliputi mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memastikan pemanfaatan bumi air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian memelihara fakir miskin dan juga anak terlantar. Kemudian selain memiliki peran umum, negara juga memiliki peran khusus dalam mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan seperti yang dijalankan di Indonesia. Dengan merujuk pada pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945, peran negara dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perekonomian sebagai perwujudan dari usaha bersama berdasar atas kekeluargaan serta mengembangkan koperasi. Kemudian yang kedua, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta mengembangkan BUMN. Kemudian menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian mengelola anggaran negara sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat, memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Kemudian menjaga stabilitas moneter, memastikan setiap warga negara dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Baik, materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kerakyatan. Setiap sistem ekonomi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan sistem ekonomi kerakyatan yang tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan. Namun, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita simak penjelasannya berikut ini. Kelebihan sistem ekonomi kerakyatan, ada 5 poin yang menjadi kelebihan dari sistem ini dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah rakyat yang kurang mampu berkemungkinan untuk mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian, sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi. Kemudian, memungkinkan untuk memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program yang nyata. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi kerakyatan ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, bisa merangsang suatu kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat kecil sekaligus dapat melahirkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Yang kelima, transaksi antar produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dikelola dengan sangat baik. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem ekonomi kerakyatan. Karena di mana ada keunggulan, di situ pasti juga terdapat kelemahan. Berikut adalah kelemahan atau kekurangan dari sistem ini. Yang pertama adalah dalam ekonomi kerakyatan biasanya akan terjadi praktik membagi-bagi uang kepada rakyat. Praktik ini di sisi lain tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri, karena rakyat menjadi tidak mandiri. Kemudian yang kedua, aksi bagi-bagi uang ini bisa mengakibatkan usaha mikro atau kecil dan menengah atau kita sebut dengan UMKM serta koperasi menjadi ketergantungan dalam berdaya saing dalam suatu mekanisme pasar.
Kemudian yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan rakyat tentang investasi yang mengakibatkan kemiskinan yang terlalu lama atau perputaran status ekonomi yang lambat. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat penting, tapi sayangnya peran pemerintah ini tidak dominan. Kemudian yang kelima, sistem ekonomi ini mensyaratkan pengawasan yang ketat. Pasalnya, bila tidak diawasi dengan baik, maka akan rawan terjadinya korupsi. Baik, kita akan masuk di pembahasan terakhir, yaitu bukti nyata penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya harus dikembangkan menjadi jiwa dan ruh dari kebijakan-kebijakan perekonomian nasional. Meskipun Indonesia terhitung tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang telah menjalankan ekonomi kerakyatan, namun terdapat beberapa bukti nyata penerapan sistem ekonomi ini. Nah, bukti pertama perwujudan koperasi yang dilatarbelakangi oleh UUD pasal 33 ayat 1 dengan asas yang mendasarinya adalah asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu contoh konkret ekonomi kerakyatan di Indonesia. Meskipun di era serba digital seperti sekarang ini, namun keberadaan korupsi masih sangat mudah ditemukan, terutama di desa-desa. Dengan menumbuhkan koperasi sebagai basis perekonomian ini, maka kesejahteraan para masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan agar bisa menangkal penyebab perekonomian Indonesia melemah. Kemudian bukti kedua, realisasi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. UMKM di Indonesia menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang tahan banting dari krisis. Apalagi UMKM bergerak dalam bidang kerajinan tangan yang menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Usaha yang berbasiskan kreativitas ini tak jarang berawal dari usaha rumahan yang hanya bermodalkan kecil, namun dapat berkembang menjadi usaha dengan omset hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Keberadaan UMKM memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga cukup agresif melakukan pergerakan serta kebijakan yang mendukung pelaku usaha UMKM agar semakin berkembang. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihka. Vaksinasi adalah solusi. Apa yang dilaksanakan pemerintah, saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya, ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat. Mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Baik teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas mengenai perbedaan sistem ekonomi demokrasi dengan kerakyatan. Nah, menurut teman-teman, apakah negara kita ini bisa menjadi negara maju dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan ini? Silakan didiskusikan bersama teman-teman yang ada di sebelah Anda. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembengkakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20 ribu anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia. Baik, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu sistem ekonomi Indonesia berusaha untuk memajukan kehidupan rakyat. Namun pada prakteknya, banyak sekali kaum-kaum kapitalis yang menguasai beberapa sektor ekonomi. Nah, tentu ini menjadi PR besar bagi pemerintah agar dapat mengatasi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ya, alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ujar.